Hello guys, my name is Neas Wanimbo. I come from Papua, Indonesia. Currently, I am a co-founder of Library Hanuwene. Library Hanuwene is where we are providing a library in the villages and in the schools in the remotest area of Papua. Because the experience that I had during my study

Selamat datang di Nia Swapuan Perkenalkan, nama saya Nias Swalimbo. Saya asal dari Wamena. Saya adalah seorang aktivis pendidikan dan literasi. Kembali lagi di radio MI, kita ini tamu yang sudah hadir. Ini yeah. walaupun super dadakan, tapi tetap bisa hadir. Loh sama kita. <laughs> ini namanya uh, perkenalkan dulu. Nias, Nias Wanimbo eh Wanimbo Wanimbo, wanimbo. wanimbo. Yeah. Nias Wanimbo S-nya apa nih? Wanimbo S. Ah, S itu title. Oh, title. Oh, so, sarjana yeah, komunikasi. Yeah. Oh. Yeah. So. Aku kirain biar dingin. <laughs> yeah, S. Boleh, S. boleh. Iya, <laughs> boleh. <laughs> Nias. Menarik nih saya bahasa civik kamu ya. Luar biasa. Kamu web design? Iya, yeah, oh, dulu dulu pernah belajar di uh, belajar di kampus sih di kampus ini? Iya. Di, di Jakarta. Indonesia? Iya. Jakarta? Oh. Iya, terus lanjut ke Amerika juga, belajar ke sana juga. Wow. Gimana Mbak Switcher? Oh. Dan ini... Hmm. luar biasa ya? Ini dari... Kamu dari desa, dari desa berarti ya? Iya. Dari desa? Dari desa? Dari, dari uh, pedalaman di Papua. Pedalaman Papua? Dari, ya. oh. Di Kampung Tama namanya. Kampung Tama? Iya. Jauh tuh dari Jayapura? Dari Jayapura jauh. Harus naik pesawat kecil, terus habis itu kita uh, jalan kaki lagi deh, bisa 10 jam, wow. baru sampai. Pada saat kamu pindah dari di desa terus pertama ke Jakarta dulu atau ke langsung ke luar? Um, jadi waktu itu dari Wamena ke Jayapura dulu, ke hmm. Jayapura terus dari Jayapura, um, waktu itu yang saya belajar bahasa Indonesia di Jayapura sih baru bisa terus dari Jayapura ke jadi waktu itu dapat beasiswa ke Jayapura dan lanjutin pendidikan lagi dari dapat beasiswa lagi ke Jakarta terus lanjut lagi dapat beasiswa ke luar negeri. Hmm. Luar biasa ya. Hmm. Luar biasa. Bosan nggak dapat beasiswa <laughs> mulu? <laughs> eh, bukan bosan tapi enak. Dan seru. <laughs> Enggak, aku cuma ngiri aja. Oh, <laughs> <yg> aku iya, <laughs> iya. ngomongnya gitu. <laughs> Tidak semua orang bisa seperti Neas ya? Iya. Yeah. Tidak yeah. Semua orang. Dan bisa, saya... bisa. Bisa kalau mereka berusaha pasti bisa. Oh, yeah. Berusaha? Iya. Yeah, oh. kalau, kalau mereka berusaha seberusaha pasti... tuh kamu sekeras apa sehingga kamu kemudian dapat beasiswa? Eh, uh, sekeras, maksudnya berusahanya itu yeah. persiapan terus belajar belajar iya yeah terus um, kita cari informasi yang tepat sesuai dengan kapasitas kita begitu. Mm. Kalau kita tahu misalkan mau apply ke universitas mana begitu, sesuai dengan kita punya uh, kapasitas kan begitu, kemampuan, ya, kemampuan itu, kita ya. luar biasa ya, ya. menarik. Tapi kamu keren uh, loh, mm -mm. bisa maksudnya yeah. punya keinginan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Itu nggak semua orang nggak ya, semua orang Gak semua orang maksudnya. mau kan? Itu kan masalah kemauannya. Yeah. Kemauan, ya? kemauan. Gitu. dan dia punya strategi sendiri kan yeah. untuk mewujudkan cita-citanya itu. Mm. Sekali lagi salut buat Neas ya. Tidak hmm. semua anak muda mungkin seperti Neas. Saya juga e. termasuk <tid> <bacanya> ya. <tid> ya. <tid> <habis, habis tid> ya. Bahasa sampai enggak habis-habis. Sampai enggak habis-habis, Banyak Bahasa Jepang, bahasa Hindi. ya bahasa Inggris. Oh. Karena kamu pernah di India juga ya di sini saya lihat di sini. Iya, setahun terus di Jepang dua bulan. Jadi sebelum ke negara tersebut saya belajar bahasa juga. Di India itu apa? Sekolah juga atau itu program kerja. it's like intensif dan setelah itu lanjut kerja. Hmm. Oke, okay. mungkin It's like ini loh. Luar biasa Apa, ya? Luar Nes? biasa loh. Aku Nah, Nias ini. Banget. Kamu saya anggap eh. bisa memberikan inspirasi ya Wih. pada anak-anak muda terutama. Iya. <laughs> yeah. Saya tidak bilang Papua, saya semua bilang anak muda di Indonesia karena tidak yeah. semua orang anak muda di Indonesia yeah. seperti dia ya. Yeah. Bisa mewujudkan semua cita-citanya kan. Inspiratif Dalam pengertian baru tahapan sekali. awal aja kamu sudah bisa melanglang buana ke beberapa dunia ke beberapa lain dunia gitu loh. Iya. Nah artinya kamu punya punya keinginan yang sangat kuat. Nah iya. terkait nih sekarang nih sekarang nih masalah Papua kan cukup ramai disorot nih. Iya. Muncul sekarang namanya komunitas yang namanya PMI hmm. Papua Muda, Muda Inspiratif. inspiratif. Iya. Saya pikir kamu kan sangat inspirasi ya. Nah ini hmm. boleh tahu nggak apa sih PMI Papua, ini. Muda, Papua hmm. Muda Inspirasi ini? Jadi uh... Papua Muda Insuratif ini diinisiasi oleh tidak hanya saya sendiri, jadi saya juga hmm. salah satu uh, pendiri di situ. Okay. Dan kita awalnya ada sekitar 24 orang, dan 24 orang ini anak-anak muda Papua yang dimana mereka punya karya, skills, dan uh, nilai tersendiri begitu. Hmm. Dan mereka unik gitu, dan mereka berprestasi lah of course. Hmm. Jadi, uh, dan mereka punya inovasi yang something that uh, they developing in Papua. Jadi uh, kita karena waktu itu itu uh, one of us like moving uh, by ourselves. Jadi kita pindah uh, bikin gerakan sendiri-sendiri begitu. Mm -hmm. Jadi uh, kita bikin satu pergerakan yang dimana kita bisa jadi satukan uh, dari misalkan saya dari pendidikan, terus ada yang dari uh, pilot, Kesana. ada yang kesehatan, terus kayak kabil sendiri dia di bidang uh, entrepreneurship. Mm -hmm. Jadi kita jadikan satu. Nah itulah sekarang jadi ini Papua, Papua muda inspiratif, inspiratif. ya. Jadilah. Kalian kenal di mana sama kawan-kawan um, komunitas ini? Jadi uh, sebelum jadi komunitas <laughs> uh, ya sebelum jadi pergerakan PMI itu uh, kita sudah uh, satu-satuan sudah jalan duluan begitu. Jadi sering-sering hmm. ada event begitu sering ketemu. Hmm. Jadi uh, se sebenarnya ada yang kita tidak kenal dari komunitas. Ada orang teman-teman itu tidak tidak kenal tapi dari satu orang eh dia punya begini di sini begitu. Terus pas kita ini menghubungkan satu sama lain jadinya di komunitas PMI. Jadi, oh gitu ya, uh, jadi... kita hadirkan Papua Muda inspiratif dan kita pengen menginspirasi juga inspire of more of youth Papua mm. like following our step and want mm. to inspire them. Ya, gentlemen, yang tuan kita tahu yeah. iya seluruh anak-anak mm. mm. muda di Indonesia pasti. Yeah. Yeah, mm. jadi mereka Tapi tadi sudah. nice cerita ada 24 orang ya. Mm -hmm. uh, ide awalnya dari mana sih? Memba membuat uh, komunitas PMI ini. Apakah NICE diajak sama salah satu pendiri atau NICE masuk Ide awalnya kombol? itu memang karena uh, kondisi sekarang di Papua uh, sangat prihatin nih. Maksudnya kita masih dalam developing, mm. developing uh, state begitu. Jadi masih uh, butuh sekali anak-anak uh, muda yang uh, bergerak. Uh, tidak hanya, I mean, tidak hanya speaking, tidak hanya talking. But doing something, uh, action in the community. Mm. Jadi itu yang... Uh, Bagaimana pemuda inspiratif ini tidak hanya orang yang bicara, tapi anak-anak yang terlibat di komunitas, begitu. Hmm. Akhirnya oh, muncul ini anak-anak yang sudah punya karya, sudah punya prestasi di uh, masyarakat, bahkan di kancah internasional. Wow. Jadi hmm. uh, mereka, kita bersatu dan kita buat PMI ini biar kita bisa menginspirasi anak-anak muda lagi. Oh ya. Yeah. Nes, Nes ini kan founder dan CEO Hanwene Papua nih. Hmm. Nah Apa itu ini? emang termasuk dalam programnya PMI, PMI. ini juga. Atau uh, ah, jadi itu apa sih Hanoi? Hanoi. Hanoi. Ya, Hanoi itu artinya Hano itu kabar baik. Khabar so baik. yeah, it's a it's a movement like jadi itu kayak uh, suatu organisasi yang di mana saya yang sudah memulai, saya dan teman-teman kita untuk bisa uh, memfasilitasi adik-adik di kampung di Papua itu biar mereka bisa akses pendidikan yang bagus gitu. Karena waktu saya sekolah, saya waktu SD itu kami hanya memiliki satu guru, dia mengajarkan enam kelas oh. terus The, Dari kelas and, 1 uh, sampai uh, kelas 6 gitu. Yes, exactly. and uh, we don't have uh, kita tidak punya buku untuk baca menulis hmm. dan juga uh, saya juga waktu pernah waktu kecil karena saya waktu kecil saya yang uh, salah satu anak yang paling cepat mengerti tentang abjad dan uh, tulis. Jadi hmm. that's how I was teaching my friend also. Hmm. So when I was with little kids so kondisi ter tersebut sampai sekarang masih ada begitu. Oh, masih ada. Iya, jadi hmm. uh, saya punya kampung, saya punya sekolah itu jadi salah satu contoh nyata yang ada di Papua begitu. Jadi hmm. Kondisi itu sampai sekarang masih ada dan guru-guru uh, yang ditugaskan mereka tidak mulai mengajar di kampung, mereka lebih tinggal di kota. Akhirnya um, saya dan teman-teman, uh, harapannya kita itu walaupun di sana tidak ada guru tapi ada buku-buku yang menyediakan sehingga saya punya adik-adik ini mereka bisa uh, access to education. Even there is no teachers but there is at least book that providing that they can learn. Yeah. Oh, dan juga semangatnya mereka yeah, juga besar sekali yeah, ya ingin belajar. Dan juga di sana kualitas apa? hal-hal itu -hal provinsi yang literasinya paling tinggi di seluruh Indonesia nomor satu oh ya? Papua Papua ya, itu ya Papua itu oh jadi nomor satu di Indonesia jadi harapan kami juga ingin melintaskan huruf di Papua Begitu. tapi Papua itu besar gitu kan? jadi yeah, yeah. tidak mungkin saya apa yang bisa saya kerjakan semua, itu ya? apa yang saya kerjakan itu hmm. mungkin dua persen dari seratus persen gitu It's karena okay. di two saya two punya two time. saya punya kampung sendiri gitu jadi, dan kalau bicara Papua itu kan banyak sekali jadi tidak bisa bilang kami melakukan untuk Papua tapi saya mau melakukan untuk saya punya kampung sendiri dulu gitu dua so persen my... bagi saya angka yang tidak sedikit, dua yeah. ya, persen meskipun cuma 2%. ya artinya salah satu cara bagaimana Nais nice dan kawan-kawan untuk memajukan Papua ya, termasuk yeah. terus mau me, berinovasi terus. Yeah. Yeah. Salah satu tadi saya dengar eh, bagaimana nice mencoba me, me, apa, mem, memulai, memulai dengan membawa buku-buku yeah. yeah. atau kemudian mengajari. Yeah di kampungnya nice ya, ya, gitu. ya. jadi memang kalau sistemnya kita itu lebih ke untuk providing kualitas education gitu karena hmm. uh, di sana kurang kekurangan guru. Jadi saya bukan mengajar tapi bagaimana kita mensupport guru-guru yang ini oh. dengan buku-buku begitu. Buku -buku. Ya, jadi sekarang ini uh, yang Hanoi itu tidak hanya saya buka saya punya kampung tapi there are different different district from Papua and West Papua state hmm. A lot of people that are coming up from there. Uh, from the the blessed and they just speak out about education and how mm. it's important for education. Jadi, bagaimana pentingnya pendidikan itu sekarang. Anak -anak, bukan saya yang gerakan, tapi ada teman-teman banyak -teman yang sudah mulai ini begitu. Mm. Jadi ada sudah sekitar enam tempat yang kami sudah jangkau dan itu bukan saya, tapi teman-teman lain yang, yang, mereka mulai, yang di ya, situ, mulai di situ mulai. dan mereka yang menginisiasi. Nes, okay. ini kalau berandai-andai ya, uh, nice mungkin di saya tidak tahu blessing nice. atau apa tiba-tiba menjadi orang yang punya pengaruh yang cukup besar untuk memajukan Papua tidak hanya Papua mungkin Indonesia ya kita bicara soal Indonesia iya. ya bisa jadi kan kalau ini Menteri sudah ada kan mm. yang belum kan Presiden tiba-tiba jadi Presiden apa nih yang akan Nais lakukan? maksudnya uh, kalau Nais misalnya ya saya tidak tahu kan masa misalnya, depan seperti apa diberi kekuatan untuk memajukan, memajukan Papua, Papua gitu, gitu uh, atau uh, Indonesia ya, taruhlah menjadi Presiden gitu kan uh, <laughs> tiba-tiba kan terus tiba-tiba <laughs> punya power gitu kan power, untuk tapi saya untuk, untuk, nah, nah, so punya nah, berikut nah, tuh nah, jadi Menteri sih nah, Menteri Pendidikan Biar oh, bisa benar -benar biar, menarik ini, saya biar uh, karena uh, pendidikan Indonesia itu kan negara yang masih dalam proses developing, ya, hmm. developing country, dan uh, kualitas pendidikan yang ada di kota sama di pedalaman itu sangat jauh beda sekali. Begitu hmm. jadi, kita punya menteri sekarang itu uh, isi yang ada di Jakarta itu tidak bisa dengan Papua. Gitu. Masalah itu ada gap ya antara ya. pusat sama uh, antara kota sama eh uh, bukan atas sama dengan Bukan itu maksudnya, maksudnya itu dia punya sistem pendidikannya. Kayak hmm. di Jakarta punya kota punya Pendidikan itu sangat beda dari kampung, mm. bahkan di Jawa, Jakarta juga begitu. Yeah. Jadi memang itu sangat beda sekali. Jadi kayak misalkan di sini ada listrik, di kampung tidak ada listrik. Mm. Sangat sekali. Ada di sini ada internet, di sana tidak ada internet gitu kan. Jadi memang oh, ini yang salah satu hal yang terus kita Indonesia kan negara yang masih berkembang, masih yeah. berkembang. Kita tidak bisa pukul rata apa yang terjadi di kota dengan di kampung gitu. Yeah, kita yeah. tidak bisa masalah yang ada di kampung dan itu sangat. Tapi sekarang yeah, kalau yeah. saya lihat kan infrastruktur juga dibangun cukup pesat dan cukup banyak yeah. kan, di Papua. Yeah. Artinya kan juga mungkin pemerintahan sekarang Bapak Presiden Jokowi juga kan punya concern yang cukup cukup besar lah ke mm, Papua. Mm, mm, mm. Itu kira-kira uh, ada pengaruhnya juga sekarang ini. Walaupun maksudnya uh, kalau dari saya kan lebih kita uh, langsung pulang dari sana langsung turun ke lapangan begitu langs ke kampung-kampung gitu kan. Mm. Walaupun apa yang terjadi kita lihat tapi kalau menurut saya itu belum apa apa. Oh <laughs> belum apa apa. Ya, ya. belum apa apa. Itu jujur saja belum apa apa. Hmm. Kayak mungkin. Kakak orang bisa ke Papua saya lihat yeah, gitu yeah, karena yeah. di sini yang kita lihat itu dari media yang kita baca apa yang kita lihat dari media semua yang kita nikam kadang apa yang kita baca dari media itu tidak betul juga gitu. Oh, ya. so. jadi maksudnya media yang tidak di Papua harus... atau media yang ada di Jakarta misalnya? Media yang Jakarta bahkan di Papua juga oh bisa. sama juga ya sama. Ya. Jadi, jadi lebih bagus kita harus percaya ketika kita lihat langsung, langsung atau langsung terjun ke ya, lapangan. lapangan karena Sebelum lapangannya. Iya. Nes sering terjun ke lapangan. Saya melalui karena Hanoi ini. Neling Papua malah, hmm. le oh, malah gitu. lebih lebih, saya lebih kayak challenge myself to go okay. and traveling hmm. and meeting with the community. Jadi, terus <laughs> tapi aku ini sih penasaran doang nih hmm. mak-mak biasa hmm. ya. Kan? <laughs> yeah. Ini aku kan kamu ngomongnya nih Gaul Selatan banget nih kan campur-campur <laughs> <Selatan>, bahasa Inggris, <laughs> bahasa, Inggris <laughs> <laughs> bahasa Inggris gitu, yeah. tuh, ya kan? Hmm. So, ini how uh, gini kalau dalam berkomunikasi dengan mereka apa itu ke bawah-bawah? Nah, itu nah, bahasa ngobrol, daerah ngobrol sih. Lebih ke bahasa, ke, daerah. Lebih ke bahasa oh. daerah ya. Yeah. Hmm, so, jadi soalnya... lebih ke bahasa daerah. Hmm. Dan juga di Papua itu kita ada hampir 350 lebih bahasa gitu. Jadi oh, cukup banyak. Ya. Like if you Setiap go to, daerah beda-beda yes. ya. Beda -beda. Yeah. Mm -hmm. Jadi if you go to one village and another village it's very different uh, language. Jadi uh, um, saya bisa bahasa Papua ada sekitar tiga tiga suku yang bisa berbahasa begitu. Hmm. Jadi um, kita kalau mau mau ke kampung yang lain kita harus kayak follow up anak-anak yang di sana bisa berbahasa daerah gitu karena uh, tidak di Papua tidak semua orang bisa berbahasa Indonesia juga gitu. Mm -hmm. Karena yeah. keragaman bahasanya sangat yeah. luar biasa. Bahkan ada yang sampai mm -hmm. tidak, tidak bisa bilang selamat pagi tidak bisa juga. Mm -hmm. nah, Kata-kata simpel pun tidak bisa gitu. Nah, yeah, itu yang yeah. uh, bagaimana saya, saya dan saya punya proyek Hanoi ini itu kita targetnya itu fokus untuk deras apa ini daerah-daerah Pilosok dan pedalaman begitu, jadi memang proyek-proyek di -proyek beberapa tempat yang kita ini memang daerah ada pelosok gitu, jadi hmm. di kotanya itu tempat kita punya base camp, hmm. jadi kita tidak bantu di kota tapi kita bawanya di kampung, jadi kita kumpul, kita kampanyekan donasi buku bahkan di Jakarta, kita ada di Bandung juga, hmm. terus uh, bahkan teman-teman ada yang luar negeri juga, jadi mereka support untuk proyek ini dan kita semua untuk teman-teman uh, yang di pelosok dan pedalaman. Oke, okay. oh, keren banget. Deh. Keren banget, nice. Hmm. Nes nice, mungkin terakhir nih, ada pesan-pesan apa <laughs> lah gitu saya, -saya sih, kan ya, kamu betul. Inspirasi you're very sekali. inspiring, uh, inspiring kan? gitu, kan so maybe you wanna say something to pesan-pesan lah ya pesan, -pesan teman, teman kamu ini? yang tidak hanya di mungkin Papua ya tapi juga okay. Papua, mungkin kalau okay. untuk anak, anak muda Indonesia uh, kita punya Pak Lawan pernah mengatakan bahwa bermimpilah tinggi-tinggi langit kita karena ya tuh jatuhkan di, di antara bintang-bintang, jadi mimpi itu gratis tetap bermimpi tinggi-tinggi dan mengejar mimpinya. Hmm. Terakhir, ya, yeah. mimpi jadi Mendiknas masih tetap. Amin. <laughs> I <mean. Masiskan> <laughs> yeah. eh, terakhir lagi, aku <laughs> pengen tahu nih penasaran, next stepnya PMI apa nih? Oh, iya. uh, kalau hmm. itu itu nanti ada di direktur muka saya direkturnya, <laughs> 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 kalau saya itu gerakan bawahnya grassroots. <laughs> <laughs> Oke, okay. okay. terima kasih, Naya sudah hmm. datang dan berkunjung ke kantor kami bincang-bincang dengan kami dan minimal tidak hanya mm. kami yang tahu, tapi mudah-mudahan seluruh yeah. anak muda yang menonton tayangan ini. Yeah. Terima ya. kasih ternyata... juga kamu sudah memanfaatkan kesepasan mm. Mm. Iya, iya Sudah menjadi inspirasi Keren. buat teman-teman lainnya. Keren ya. dan luar biasa ya. Oke yeah. kita break okay. dulu sampai ketemu nanti di segmen okay. berikutnya. Jangan kemana-mana kembali lagi di radio MI berbagi cerita untuk Indonesia yang lebih baik. Sip. Sip ya. <laughs> Tapi luar biasa mendengar ceritanya neasi, neasi ya. Hmm. Saya yang suka dari dia adalah tekad dia untuk menjadi mendiknas. Hmm. Keren. Ya mudah-mudahan. Ya. Terwujud. Terwujud ya Kang ya. Tad -tad, hmm. Tadi saya pancing menjadi presiden enggak, enggak. dia pengen jadi menteri menteri apa menteri pendidikan nasional. Hmm. Itu kan luar biasa ya artinya sebagai anak muda yang apa berasal dari Papua dia berpikir hmm. bahwa pendidikan itu yang paling utama. Hmm. Gitu. Tapi dia keren ya, Kang ya? Ngomongnya aja udah. Ya bahasa Inggris terus, Mbak. Inggris-Inggris gimana English gitu kayak. ya kan? In this way, in this way, in kan? this dari way kan dan tadi kan? Berapa way, kali, ya kan Luar biasa keren banget seman. itu. Tapi memang hmm. ee, tidak sedikit ya orang Papua yang menurut saya seperti Neas ya. Dia hmm. berasal dari kampung, terus dia pindah ke Jakarta atau pindah ke Jayapura terus kemudian dia berangkat ke luar negeri. Hmm. Dan yang saya suka dari dia adalah soal beasiswa. Hmm. ketika mbak Suci nanya kan, hmm. dia senang dapat beasiswa. Hmm. Artinya motivasi dia untuk berubah sangat luar biasa. Iya, yeah. mereka ini termotivasi sekali untuk maju ya kang ya. Untuk maju. Oke, okay. kami berdua pamit, pamit undur diri. Yeah. Jangan lupa cuci tangan. Tangan. Masker, pakai masker. Jaga jarak. Stay healthy, stay positive. Bye. Bye.